podcast Sobat Tutup. Nah, tepatnya seperti biasa untuk teman-teman, jika ingin membeli mobil bekas dengan harga yang berkualitas. Nah, untuk teman-teman seperti biasa, jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Lalu untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Oke, seperti biasa untuk teman-teman pantengin terus hanya di channel YouTube Reskan. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya Ayu Cynthia. Saya Alika Alfiana Berry. Saya Sylvia Dwi Anggreni. Bagi kalian yang lagi nyari mobil bekas tapi berkualitas, jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pantengin terus hanya di channel YouTube Reska TV. Penonton, Sobat Simas mari merapat. Kabar baik untuk semuanya. Butuh dana tunai mudah dan cepat? Sinar Mas Multifinance solusinya. Dapatkan dana tunai untuk keperluan ini, atau ini semua dengan membawa BPKB mobil kamu ke cabang Sinar Mas Multifinance terdekat. Yuk, tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang juga ke Sinar Mas Multifinance. Lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Nah, tepatnya di Kecamatan Rawa Apu ya. Nah, untuk teman-teman nih seperti biasa kali ini kita kedatangan satu unit nih, yaitu Toyota Kijang Innova tahun 2007 tipe V. Nah, untuk teman-teman ingin tahu kondisi mobil ini dan untuk harganya juga, langsung saja kita tanyakan langsung bersama owner, salah satu pemilik Kijang Innova tahun 2007 ini. Oke, langsung saja nih kita temuin. Selamat siang Pak Rijal. Siang. Oke, ini mobil apa nih? Innova. Innova, tahun berapa? Tahun 2007. Tahun 2007. Oke, untuk kondisinya gimana ini? Kondisi mantap. Kondisi mantap ya, masih ori juga? Ori dong. Oke, pajak gimana nih? Pajak panjang, platnya juga masih baru. Baru ya, udah warna putih. Oke. Nah, berarti ini transmisinya apa nih, manual atau matic? Matic. Matic ya, otomatis. Tahun 2007. 2007. Oke. Nah, untuk kondisi eksteriornya juga masih ori berarti ya? Ori semua. Interior? Jos, bagus. AC dingin nggak? Dingin lah. AC dingin lah. Oke, langsung saja kita lihat nih. Boleh dilihat-lihat ya? Yep. Untuk kondisi body berarti masih kaleng ya? Masih kaleng. Masih orsinil. Belum ada yang lecet sama sekali ini berarti ya? Masih mulus. Oke. Bannya juga masih tebal ya. Body masih oke, masih rapi berarti ini ya. Oh, ini tipenya tipe V. Tipe V. Nah, ini untuk knalpot ini udah di racing. Racing. Udah diganti racing ya? Udah. Masih oke. Untuk body berarti masih ori ya berarti ya. Ini paling jauh kemana ini untuk pemakaian? Paling jauh kemana sih? Nggak pernah jauh mobil ini mah. Oh, nggak pernah jauh ini? Nggak pernah jauh. Kasian ya. Sayang ya. Sayang dong. Sering dielus-elus mungkin. Oke. Nah, langsung saja nih kita lihat nih untuk kondisi bannya juga di sini masih tebal berarti ya? Masih bagus. Masih bagus ya. Pelek juga masih ori. Pelek masih ori. Nah, kita lihat untuk bagian dalemannya. Siap. Kita lihat nih untuk... Oke. Nah, untuk kondisi backlading di sini masih mulus ya berarti ya? Backlading masih mulus. Masih rapi masih juga orian. Ya. Masih ori. Untuk bagian dashboard gimana ini? Jos, lihat aja sendiri. Hah? Masih jos barangnya. Masih jos ya barangnya masih juga. Jos. Oh, ini berarti untuk audionya juga masih ori ya, belum masih diganti ori. Sama sekali ya. Belum ganti sama tip. Transmisinya otomatis ya berarti ya? Otomatis. 2007. Oke. Okay. Untuk kilometernya berapa ini? Untuk kilometernya? Kilometer masih normal. Kilometer berapa? Kilometer juga masih normal berarti ya? Untuk kilometer? Kilometernya bisa dicek langsung bosku. Berapa? 25.000. Oke, untuk joknya juga masih ori berarti ya ini ya? Belum dibungkus sama sekali nih? Belum. Oke, untuk jok kondisi masih ori. Nah,
untuk bagian pintu tengah nih. Ini juga backlighting berarti masih mulus ya? Masih bagus, masih orian semua. Masih ori ya? Oh, ada lekukan ini juga kayunya. Plafon aman ya untuk kondisi plafon? Aman masih. Mobil jarang dipakai. Jarang dipakai sama sekali ya. Joknya juga ini. Ini apa udah dibungkus ini joknya? Dibungkus joknya nih. Udah dibungkus. Oriannya juga masih bagus ya masih berarti ya? Masih jos, masih bagus. Oke. Ini untuk bagasinya juga masih rapi. Berarti ini masih tangan ke satu ya berarti ya? Tangan ke satu. Masih tangan ke satu. Oke. Masih ori. Nah, kita langsung saja kepada intinya. Oke, kita langsung ke intinya aja lah. Kondisi mobil masih ini ya, masih orsinil pokoknya ya. Nah, langsung saja nih. Saya pengen tahu nih, untuk OTR-nya berapa nih untuk harganya? 120 lah. 120 juta ya. Kijang Innova tahun 2007, 2007. Tipe V ya, transmisinya automatic. Automatic. Harganya 120. 120 juta. Kalau saya tawar boleh enggak? Siap. Oke, saya tawar 100 juta. Tambahin lah. Malah nawar kamu nanya. 100 juta gimana? Dikasih enggak? 115 lah. 115 juta. Yeah, deal? Deal. Oke, bungkus ya. Bungkus. Nah, langsung saja nih untuk teman-teman Kijang Innova ya, Toyota Kijang Innova tahun 2007 tipe V, langsung saja untuk OTR-nya cuman 115 juta. Nah, untuk teman-teman langsung saja jika kalian berminat, kalian langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini, atau yang ingin menanyakan sesuatu juga kalian bisa beri komentar yang positifnya. Oke, terima kasih Pak Rijal. Sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu. Siap. Oke, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update, dan untuk teman-teman seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke sobat YouTube, nah tepatnya seperti biasa untuk teman-teman jika ingin membeli mobil bekas dengan harga yang berkualitas. Nah untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Lalu untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Oke seperti biasa untuk teman-teman pantengin terus hanya di channel YouTube Reskatif.